Foodies, welcome to Kokiku TV. Saya Giri Giriadza. Kali ini saya akan memasak toge tumis jambal. Oke, let's get cooking. Step pertama adalah kita harus memotong semua bahan-bahannya. Karena ini semua bahan-bahannya kita slice. Di sini udah ada cabai merah. Nah, cabai merah ini tergantung bisa kita pakai bijinya apa enggak. Kalau misalkan kita suka pedas banget, kita pakai bijinya. Kalau enggak, bijinya buang dulu. Karena saya suka pedas, kita pakai semua. Ini adalah main ingredient-nya. Jambal roti. Nah, jambal roti ini khas banget dipakai di masakan Sunda. Bisa dia cuma digoreng doang, dicocol pakai sambal. Itu aja udah mantep. Nah, ini dipakai di tumisan sayur. Sekarang semua bahan-bahannya udah dipotong, kita langsung tumis. Ini proses pemakannya one pot cooking, jadi semua dilakukan dalam satu pot. Yang pertama harus kita lakukan adalah masukin minyak, terus kita goreng dulu jambalnya. Kita mau si minyaknya itu udah berubah menjadi minyak jambal. Itu enak banget. Ini kita tunggu sampai semua bagian jambalnya itu udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Oke, foodies, lihat. Ini warnanya udah mulai berubah, dia udah mulai kuning kecoklatan ya. Sekarang kita masukin bawang merah. Yes. Nah, sekarang bawangnya udah mulai agak-agak layu, kita masukin cabai merah. Tapi saya bakalan masukin setengah dulu, karena setengahnya nanti akan saya masukin bareng si daun bawang. Sekarang saatnya kita masukin bawang putih. Ini kita tinggal tunggu sampai si bawang merah, bawang putihnya itu udah benar-benar matang. Tapi nggak gosong ya. Sekarang saatnya kita masukin toge. Ini toge tadi udah saya cuci. Untuk seasoningnya, di sini saya ada saus tiram. Masukin saus tiram, kecap manis, dan masukin gula sedikit. Oke, di sini kan kelihatan agak-agak dry, ini kita masukkan air sedikit. Ini saya rasain dulu ya. Mantap banget. Masukin cabai tadi yang setengahnya. Sekarang kita masukkan daun bawang. Oke. Lihat foodies, warnanya fragrance banget, terus aromanya yang paling penting. Ini udah selesai, sekarang kita plating. Oke, foodies. Toge tumis jambalnya udah jadi nih foodies. Tapi sebelum saya cobain, bagi kalian semua yang pengen resep lengkapnya, klik aja di www.kokiku.tv. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hey, satu lagi. Like, komen, dan subscribe di YouTube channel saya juga ya. Itu penting banget loh. Sekarang saya mau cobain nih. Manis. Crunchy.